Juara 2 Liga Dangdut Indonesia 2020 atau LIDA, Gunawan belak-belakan terkait hubungannya dengan Rara LIDA. Gunawan mengakui kini tengah pendekatan dengan Rara LIDA namun bukan resmi sebagai seorang sepasang kekasih. Hal tersebut diungkap saat ditemui di kawasan Kapten Tendean Jakarta Selatan belum lama ini. Penyanyi asal Maluku Utara ini menjelaskan Rara adalah orang yang baik dan belakangan cukup intens karena memiliki profesi yang sama. Masih ini sih pendekatan aja sih. Berarti ya masih pendekatan sama Rara gitu ya? Kira ada gak hubungan serius? Ada mungkin nanti. Berarti masih PDKT sama Rara ya Gunawan ya? Buat. Ya. Di kamera lu. Jadi kita memang dekat. Jadi cuman kalau untuk status lebih lanjut itu belum. Cuman kita lagi sementara dekat aja. Enggak tahu lanjutannya kayak gimana. Emang apa sih yang ada yang suka tapi kalau lihat Rara sendiri gimana? Gunawan baik, respect juga sama Gunawan. Apapun yang Gunawan bikin, apapun yang Gunawan mau, dia selalu suka. Pernah nyanyi-nyanyi berdua gitu? Nyanyi-nyanyi berdua aja, sering. Karena kita kan di asrama kan, mereka kan ada juga di asrama. Jadi sebelum pandemi kemarin juga kita nyanyi bareng, terus makan bareng, ngobrol-ngobrol kita. Banyak deh pokoknya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Pokoknya banyak waktu kita berdua, waktu kita sama teman-teman juga. Saat pandemi kemarin. Awal. Untuk komunikasi sampai saat ini masih berjalan aja. Komunikasi sampai saat ini masih aman-aman aja kok. Masih komunikasi. Kan Rara tuh sekarang lagi di Indonesia masih Adi. Iya. Gunawan sendiri melihatnya gimana? Enggak, Gunawan mah biasa aja. Mau sama siapa yang mungkin dia mau lihat. Cuman kan kita kan udah sama-sama tahu sifat Gunawan kayak gimana, sifat Rara kayak gimana. Kita udah sama-sama tahu, jadi Gunawan udah aman. Yang Gunawan suka yang dari Rara apa aja sih? Gitu. Yang disukain sama Rara, yang Gunawan sukain apa aja? Sering sama Rara. Yang disuka yang dari Rara. Dari Rara. Iya. Maksudnya dari diri Gunawan. Iya, ya, yang kamu lihat di diri Rara sosoknya seperti apa? Sosok Rara. Katanya sih dia suka itu karena Gunawan biasa. Kalau Gunawan ke dia, ya sama sih dia tuh biasa banget. Walaupun masih kita masih lihat dia tuh kayak anak kecil, tapi dia dewasa. Jadi menikah sesuatu itu dewasa, masalah apapun dia seperti itu dewasa. Good, tapi kamu udah menang LIDA, udah nanti banyak job ke depan.